Protest art, effective tool, yeah, to create social consciousness. Yeah, apa yang Fahmi kata tadi, yeah, kan? Yeah, sangat-sangat efektif. Yeah, because it arouses base emotions. Yeah, betul-betul buat kita marah atau like you say, create awareness. Mm-hmm, yeah. Mm-hmm. Tapi, apa? What prompted you to go into this? To use protest art. Kalau tengok aku punya. Kalau lihat bagaimana aku dapat kesedaran politik melalui seni juga, tapi bukan seni grafik, tapi seni muzik, melalui muzik punk. Okay. Masa aku remaja, aku umur aku 15 tahun, masa aku form 3, tingkatan 3, aku discovered muzik punk dan aku terus jatuh cinta lah dengan muzik ni sebab okay. Masa yeah. tu aku zaman remaja sangat rebellious kan, dan aku rasa muzik punk ni kan, sebab rebel muzik ni sangat sangat ngam dengan aku punya jiwa aku lah, yeah. Ya? Dan asalnya aku hanya minat the muzik bising dan agresif ya kan, tapi yeah. bila aku mula baca lirik ya, banyak kebanyakan kumpulan-kumpulan punk yang terutama yang political banyak nyanyi lagu-lagu tentang anti-diskriminasi, anti-racism, ya, melawan penindasan, so, keadilan. So, membangkitkan kesedaran aku tentang yeah. isu-isu semasa lah. Yeah. Ya, tentang yeah. hak asasi manusia, kebebasan berekspresi. Ya. Yeah. Dan dari situ aku aku sedar the power of art. Okay. Untuk bangkitkan kesedaran aku. Ya, kuasa yeah. seni untuk bangkitkan kesedaran yeah. aku. Dan aku fikir, ya, mungkin salah satu cara untuk aku give back ialah dengan menghasilkan karya lah. So asalnya aku pun mulakan main dalam band juga. Okay, ya, okay. Aku main dalam, aku buat aku punya, aku join satu punk band kan, dan juga cuba suntikkan message-message politik lah dalam lirik band aku sendiri. Tapi aku mula sedar, setiap kali aku main gig ya, hanya orang yang minat muzik punk je yang datang lah. Jadi message aku tu tak efektif lah. Efektif kepada orang yang datang yeah. dengar muzik aku. Ya, tapi tak ramai orang yang datang. Kalau kau tak minat muzik punk, kau tak akan datang the show. Kau tak akan dengar aku punya lirik. Dan kau tak akan tahu apa yang aku nak sampaikan. Yeah. I'm not reaching kepada orang yang aku nak reach lah. Yeah. So, sebab tu aku mula explore medium-medium lain. Dari situ yang aku cuba medium graffiti, aku buat filem, aku ada buat teater juga ya. Dan medium-medium lain dan dalam banyak-banyak medium yang aku cuba dan eksperimen, aku rasa yang paling efektif untuk aku dan dengan skill yang aku ada ialah medium grafik lah. Okay. That's so why effective. aku rasa it is effective untuk aku lah. Dan yeah. sebenarnya kenapa aku buat benda ni, sebab aku nak lihat perubahan dekat negara kita lah. Memang yeah, okay, aku nak. Yeah. Dan benda perubahan tak akan berlaku kalau kita duduk tak buat apa-apa lah. Yeah. Tapi itu form 3 ya, masa tu you what? Masa tu aku just minat muzik je kan. Oh, masa okay. 15 tahun kan. Hanya masa aku mendalami ya, muzik punk masa aku zaman universiti yang aku mula dapat kesedaran politik. Dan lepas tu baru aku mula gunakan seni untuk aktivisme lah. Yeah. Yeah. So yeah. So, what do you actually want to achieve through your art, through your protest art? What really do you want to achieve deep down? Berbalik kepada, aku betul-betul nak lihat perubahan berlaku okay. dekat Malaysia. Yeah. Dan perubahan takkan berlaku tanpa kesedaran. Betul. Tanpa yeah. lebih ramai orang sedar tentang perlunya perubahan berlaku. Tentang sebab perubahan boleh berlaku daripada atas atau daripada bawah. Ya. Yeah. Kalau kau seorang aktivis politik dalam parti politik, ya, yeah, kau punya platform ialah kau bertanding, kau jadi menteri ataupun kau tubuhkan kerajaan dan kau buat perubahan daripada atas lah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah, melalui reforms lah kan. Tapi kita juga memerlukan perubahan dari sudut mentaliti dan juga budaya. Dekat situ pekerja-pekerja seni macam aku ni mainkan peranan. Ya.
Dan memang aku anggap perubahan tu tak boleh hanya berlaku daripada atas ke bawah aja. Kita perlu wujudkan perubahan daripada bawah juga. Ya. So dekat situ aku punya peranan ialah untuk bangkitkan kesedaran rakyat lah, untuk tarik rakyat untuk bersama-sama. Itu rakyat. Untuk buat perubahan. Rakyat. Ahli politik macam mana? Diorang, ada tak diorang contact you kata, oh, I really like your work? Ada bila bertembung ialah. Aku rasa diorang pun tahu aku pun tak suka diorang. Dan diorang mungkin tak suka aku juga kan, sebab aku hentam. You know, aku satirakan semua ahli politik, tak kira apa warna dia kan, apa parti dia kan. So kalau diorang buat buat hal, diorang korup kan, diorang salah guna kuasa, ya, aku akan kritik diorang melalui karya-karya satira aku lah kan. So tapi bagi aku, diorang buat kerja diorang, kita buat kerja kita lah. Tapi kita nak juga tukar pemikiran diorang. Because they are the ones who are creating policies that affect our lives. Yeah, yang paling penting ialah kalau, yang message paling penting kepada ahli-ahli politik ni ialah, kalau engkau nak jadi wakil rakyat, ya, engkau kena bersedia untuk mendengar maklum balas dan kritikan daripada rakyat lah. Dan kritikan tu termasuklah cemoohan lah, caci maki lah, ya, kutuk lah kan. Ini sebagian, kalau kita marah kan, kalau engkau buat dasar-dasar, engkau buat benda-benda yang menyusahkan rakyat, ya, yang hanya untuk kepentingan peribadi kau, tentulah rakyat akan tak puas hati. Dan salah satu cara untuk kita ekspresikan ketidakpuasan hati kita ialah kita akan marah kau lah, kita akan gelakkan kau, kita akan satirakan kau, kita akan cemooh kau kan. Dan so sebagai wakil rakyat, kau sepatutnya jangan cepat koyak lah, jangan cepat terasa lah hanya kerana kau dapat kritikan ataupun kutukan daripada rakyat. Sebab ini semua hanyalah maklum balas lah. Jangan hanya minta rakyat untuk gunakan saluran yang betul ataupun perlu menjaga sopan santun untuk bagi komen, ya. Sebab engkau dah nak jadi wakil rakyat, ya, engkau dah kuasa yang kau dapat tu datang daripada kita. Tanggungjawab engkau untuk jalankan tugas, ya, untuk menjaga kepentingan rakyat, ya. So kau kena dengarlah feedback daripada rakyat, termasuklah feedback-feedback yang negatif yang kau tak suka dengarlah. Kau kena muka tebal sikitlah, jangan jadi ahli politik macam yang kita ada sekarang yang cepat sangat koyak kan. Kritik sikit aja kan, nak kena nak report polis lah, atau panggil dia punya penyokong dia untuk lapor report polis sampai aku kena tangkap, kena soal siasat, kena dakwa kat mahkamah, kena hukum penjara, hukum denda. Ni untuk apa? Ya, nampak sangat kau tak mau mendengar suara rakyat lah. Kau tak boleh menerima kritikan lah. Dan kat situ, nasihat aku, jangan jadi wakil rakyat lah. Kau duduk rumah senyap kan, tak ada siapa nak kritik kau, tak ada siapa nak persoalkan kau. So, kalau nak jadi ahli politik, bersedia untuk disatirakan, bersedialah untuk terima kritikan. Jangan menggelabah dan nak sekat, ya, kebebasan rakyat untuk berekspresi, termasuklah mengkritik penguasa dan pemerintah. Itu ahli politik. Yang belah ulama pula macam mana? Ada tak reaksi dari diorang? Yang belah ulama ni kadang-kadang selalunya penyokong-penyokong diorang je kan. Terutama ulama yang berpolitik lah. So itu pun selalunya sama macam ahli politik juga lah kan. Penyokong-penyokong diorang yang akan buat laporan polis lah, ya, buat report sana sini untuk sekat, ya, daripada diorang punya pemimpin diorang kena dikritik lah, ya. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.